Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi sepanjang hari. Jumpa lagi dengan channel Pusat Grosir Parfum Malang, channel yang membahas serba-serbi parfum refill pada khususnya dan parfum pada umumnya. Terima kasih tetap setia di channel ini, dan di episode kita kali ini kita mau review. Jadi sudah lama kita tidak review produk ya, tidak review aroma. Karena udah beberapa episode kita bagi-bagi tips ya seputar knowledge produk, bahan baku dan lain sebagainya. Maka di episode kita kali ini kita mau mengobati kerinduan para subscriber, khususnya para pemakai. Pemakai apa? Pemakai parfum ya, bukan pemakai yang lain. Pemakai parfum refill dan mungkin parfum ori yang budgetnya udah mulai menipis dan beralih ke parfum refill karena memang lebih hemat ya, dan aromanya enggak kalah sama yang ori. Nah, kita mau review apa? Ini kita mau bagi reviewnya untuk para pria, para cowok-cowok semuanya. Kita mau review 3 parfum pria yang lagi nanjak performanya ya di tahun 2023 ini. Jadi performanya bukan malah turun, tapi makan, kok makan sih, makin nanjak ya, makin jos. Parfum apa? Ikuti terus video ini sampai akhir, jangan di skip, jangan pindah ke channel yang lain, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda, ke TokTok ya, ke TikTok, ke Instagram, dan lain sebagainya medsosnya, biar banyak yang dapat manfaat dari video ini dan channel ini. Ya, ini ada tiga parfum pria yang performanya makin laris, makin nanjak, makin ke atas ya. Banyak yang lain tidak, tapi ini sangat menarik sekali. Larisnya masya Allah ya, menarik sekali. Nah, parfumnya apa saja? Langsung aja yang pertama nih, parfum pria yang makin laris di tahun 2023 ini. Nih, namanya Channel Allure Spot. Ini aromanya kayak gimana? Aromanya ini seger sekali ya. Ini warnanya, biangnya kuning sekali, tidak kelihatan ya. Jadi ini kuning sekali warnanya. Terus aromanya sporty, tapi tetap elegan. Maksudnya elegan itu mantap gitu ya, tidak ringan. Jadi khasnya Chanel ini aromanya mantap, jadi tidak ringan. Biasanya kan ada parfum yang kayak Polo Sport itu kan ringan ya baunya ya, baunya kayak pasaran gitu, kayak ya enteng aja ya, kayak melayang-melayang di udara gitu. Kalau ini aromanya mantap, seger, cocok dipakai saat Anda healing, jalan-jalan, aktivitas luar ruangan. Mantap sekali karena baunya sangat awet ya. Ini sudah saya coba sendiri, nanti teman-teman perlu coba juga sendiri, jadi biar ndak kata-katanya, biar ndak info-infonya, tapi langsung coba. Nah, silahkan dicari di toko parfum terdekat. Nih, Chanel Allure Spot. Ini aromanya jos, mantap. Harganya juga lumayan yang ini ya. Mantap, mantap. Nih, buat pria-pria yang aktivitasnya sangat padat, recommended pakai yang ini. Jangan sampai belum coba, silakan langsung healing ke toko-toko parfum, silakan tanya ke mamang-mamangnya, ke abang-abangnya, ke mas-masnya, ke mbak-mbaknya, ke yang jaga. Tanya, ini parfum namanya Chanel Allure Spot. Kalau perlu bawa videonya ini ya, biar enggak lupa.
tunjukkan aja ke Mas, ini Mas cari parfum yang kayak gini, yang kayak di video ini. Enak ini ya, recommended baunya. Citrus-citrusnya mantap ya, jeruk-jeruknya mantap, tapi enggak terlalu, tapi terpadu dengan sennelnya yang aromanya tebal sekali. Jadi jeruknya enggak terlalu jeruk yang buah-buah gitu. Jadi enak lah pokoknya. Coba aja biar penasaran ya. Oke, ini yang pertama Sennel Allure Spot. Oke, yang kedua ini kita kasih yang manis-manis. Ini aromanya juga lagi nanjak. Sebenarnya parfum ini sudah apa ya, hampir banyak orang udah melirik lagi ya, mungkin karena pengaruh media sosial dan lain sebagainya. Jadi ini dia naik lagi, performanya naik lagi, ibaratnya dia bangkit dari kubur. Wah. Oke, dibandingkan dengan serumpun yang lain, sebenarnya performanya nggak sebagus sekarang ya, masih kalah mungkin dibandingkan yang saudaranya yang lain, tapi ini top. Namanya ini Bulgari Black. Nah, ini Bulgari Black. Oke, aromanya ini manis ya. Jadi kita coba aja manisnya kayak apa. Nah, kalau teman-teman pernah pakai Eckner Black, VIP Man, Sexy Man, terus One Million lagi, aromanya hampir mirip-mirip kayak gitu. Cuma memang ada khas Bulgarinya ya, jadi ada seger-segernya, tapi memang condongnya ini ke manis. Jadi buat cowok-cowok yang suka parfum, cari parfum yang aromanya manis, silakan pakai ini Bulgari Black. Cocok buat ngantor ini ya. Nah, yang AC-AC ya, duduk, rebahan, nah pakai ini ya. Mau kondangan ya, mau malam mingguan, mau makan-makan ya, pokoknya acara-acara yang resmi enak pakai ini ya. Hampir sama karakternya kayak Eckner Black, jadi cocok dipakai di acara-acara yang resmi ya, ketika kita pakai baju-baju yang bagus itu ya, kayak ini ya. Ini kan kaos-kaos biasa ya, ya namanya juga menjaga parfum ya. Oke, ini masuk sekali. Jadi ini lagi banyak yang beli, nggak tahu tiba-tiba banyak aja yang beli. Mungkin di tempat teman-teman juga mungkin beberapa ada yang juga gitu, mungkin di tempat lain juga ada yang masih belum. Cuma segera aja datang ke toko-toko parfum dan cari namanya Bulgari Black parfum buat teman-teman acara resmi, kantor, dan nyantai-nyantai. Ini, nah ini manis baunya, tapi enggak terlalu, nah itu ya, enggak terlalu mendulek, nggak terlalu buat mual kayak gitu. Oke, nah yang ini, yang satu ini parfum sebenarnya legendaris sekali. Dari awal saya jualan sampai sekarang masih tetap best seller dan makin naik aja. Jadi kalau sudah cari parfum blank, melek, bingung mau cari apa, biasanya orang-orang kembalinya ke sini lagi, ke parfum ini lagi. Parfum apa? Ya, namanya Dunhill Blue. Ya, Dunhill Blue ini ya sudah banyak yang tahu ya, jadi tidak perlu saya review terlalu dalam. Ini aromanya pokoknya mudah ya, di hidung itu mudah diterima itu, jadi ringan, mewah, seger, manis, jadi komplit ya dia. Seger manis, ini rata-rata orang Indonesia itu kan sukanya seger manis ya, kayak rempah itu orang juga beberapa aja yang suka, tapi kalau manis seger itu memang banyak yang suka sekali, khususnya di Indonesia ini ya. Dan dari Blue ini memenuhi syarat itu ya, manis dan seger. Ini untuk di lapangan cocok, nyantai-nyantai juga cocok. Nah, pakai ini ya, dan itu. Ini resmi boleh, nyantai boleh pakai ini. Dan ini 2023 makin melambung saja. Jadi dari survei di toko kami sendiri, baik secara grosir maupun eceran, ini tetap diminati. Pembelinya hampir tiap hari ada ya, repeat ordernya jelas, dan stok produk ini jelas tidak akan rugi buat Anda karena memang lakunya maksimal ya, lakunya maksimal, cuannya juga maksimal. Oke, dan itu ini recommended buat Anda yang bingung cari parfum, yang udah coba yang lain-lain tapi bingung enggak ada yang cocok, kembali aja ke Dunhill ya. Memang kembalinya tetap ke rumah kita sendiri ya, sudah bingung kemana-mana kembali lagi ke
dan Hildo ini. Oke, ini tadi tiga parfum pria yang performanya di tahun 2023 ini makin melambung, jadi makin jos saja ya. Silakan teman-teman coba di toko-toko terdekat ya, kalau ternyata baunya kurang mantap bisa order tempat kami ya, biar tambah mantap ya, karena racikan tiap toko juga beda dan itu jelas berpengaruh ya. Jadi kadang ada orang itu beli, kalau yang jaga bukan si A, dia tidak mau dia tidak mau berhenti, tidak mau belok kiri, tidak mau mampir ke toko itu. Tapi kalau si A yang jaga, dia langsung mampir. Siapakah itu? Apakah Anda juga begitu? Nah, kalau ada begitu, biasanya Anda tipe-tipe yang setia ya, yang tidak mau ganti-ganti parfumnya biasanya. Atau kalau sudah beri ke toko itu, ya toko itu aja, ke toko yang lain tidak cocok, karena sudah tersugesti bahwasanya kalau yang racik si A itu pasti baunya tomat-tomat. Oke, semoga bermanfaat, share ke banyak temannya dan jangan lupa like, komen, dan bunyikan tombol loncengnya teng-teng-teng-teng-teng, biar nanti teman-teman selalu dapat video-video update terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Salam wangi sepanjang hari.